SUV kecil Volvo EX30 2024 debut sebagai EV termurah merek dengan harga $34.950. Volvo EX30 All Electric hadir sebagai SUV terkecil merek ini dan kendaraan listrik hingga saat ini. Menawarkan alternatif yang lebih ramah kota dan terjangkau dibandingkan SUV elektrik XC40 Recharge dan C40 Recharge, Volvo EX30 adalah SUV subkompak premium pertama dan model all electric keempat dari merek ini. Ini akan dihargai dari $34.950, tidak termasuk pengiriman, DAS, di mana itu tersedia untuk pre-order sekarang, dan sekitar 36.000 euro di Eropa, dengan Volvo mengatakan harganya mirip dengan SUV bertenaga mesin pembakaran internal dengan ukuran yang sama. DAS, pre-order Volvo EX30 seharga $500 dan dapat dikembalikan dengan pengiriman pertama pada musim panas 2024. Berbicara tentang ukuran, EX30 memiliki panjang 166,6 inci, 4233 mm, lebar 72,3 inci, 1837 mm, dan tinggi 61,2 inci, 1555 mm, dengan jarak sumbu roda 104,3 inci, 2650 mm. Volvo mengatakan sasis EX30 telah disetel untuk memaksimalkan dimensi mobil yang ringkas, pusat gravitasinya yang rendah, dan bobot yang relatif rendah dan merata. Bobot trotoar minimumnya adalah 4034 pound, 1830 kg. Terungkap hari ini di Milan, Italia, EX30 mengadopsi skema penamaan yang sama dengan Volvo EX90 yang lebih besar, dengan awalan X menunjukkan hanya tersedia sebagai model listrik sepenuhnya. Itu juga mengadopsi gaya yang mirip dengan EX90, dengan sorotan termasuk grill pelindung tertutup, rendemen digital lampu depan Torshammer, lampu belakang terpisah dalam pengaturan serupa, dan tata letak dashboard yang agak mirip. Ingat, EX30 bukanlah salinan dari EX90, profil tersebut memiliki garis pinggang menanjak yang diakhiri dengan pilar C tebal yang memungkinkan ilusi optik, atap mengambang, kap mesin menukik lebih dramatis ke arah hidung, dan lengkungan roda berotot jauh lebih terlihat daripada EX90. Di dalam, EX30 menampilkan desain interior Skandinavia minimalis yang dipadukan dengan teknologi mutakhir. Dashboard menampilkan sistem infotainment layar tunggal 12,3 inci di tengahnya dan soundbar yang menutupi seluruh bagian atas dashboard di bawah kaca depan, yang pertama dari jenisnya di mobil. Pembuat mobil mengatakan telah bekerja sama dengan mitra teknologi seperti Google, Apple, dan Qualcomm untuk memberikan pengalaman pengguna sebaik mungkin, serta dengan HERX melalui usaha patungan perangkat lunak Halitech yang dimiliki bersama untuk memberikan platform infotainment terbaik untuknya,
EX30 juga akan menerima pembaruan perangkat lunak melalui udara. Sorotan teknologi mencakup kunci digital yang kompatibel dengan berbagai merek dan model ponsel, aplikasi khusus yang menawarkan semua layanan relevan yang terkait dengan mobil, pengisian daya, lokasi, penguncian, pembukaan kunci, dan pemanasan, dan fitur Park Pilot Assist generasi terbaru. Yang terakhir dikatakan menangani semua jenis ruang parkir, termasuk gaya tulang ikan paralel, melengkung, tegak lurus, dan diagonal. Mengenai desain interior, pelanggan dapat memilih antara 4 tema interior yang berbeda dan 5 tema pencahayaan ambien yang berbeda, masing-masing dipasangkan dengan lanskap suara ambien. Di bawah kulit, Volvo menawarkan kepada pelanggan EX32 opsi powertrain DAS, yang dijuluki single motor extended range dan twin motor performance. Yang pertama memasangkan motor listrik yang dipasang di belakang dengan daya 268 tenaga kuda, 200 kW, dan torsi 253 pound-feet, 343 Nm, dengan baterai jarak jauh dengan kapasitas yang dapat digunakan 64 kWh. Baterai memiliki bahan kimia NMC, litium, nikel, mangan, dan kobal, dan memungkinkan EX30 single motor extended range menawarkan jarak tempuh sekitar 275 mil di antara pengisian daya. EX30 twin motor performance menambahkan motor listrik depan untuk kemampuan AWD dan total output 422 tenaga kuda, 315 kW, dan torsi sistem, 543 Nm, itu cukup untuk sprint 0-60 mil per jam dalam 3,4 detik, menjadikan EX30 Twin Motor Performance Volvo sebagai mobil produksi dengan akselerasi tercepat yang pernah ada. Model motor ganda ini memiliki baterai NMC 64 kWh yang sama dan diperkirakan menawarkan jangkauan sekitar 265 mil. Di Eropa dan pasar lainnya, Volvo juga akan menawarkan powertrain single motor entry level yang memasangkan motor belakang 268 HP yang sama dengan paket baterai LFP dengan kapasitas yang dapat digunakan sebesar 49 kWh dan perkiraan jangkauan sekitar 200 mil. Dalam hal pengisian daya, varian bertenaga baterai NMC memiliki daya puncak pengisian daya DC sebesar 153 kW, memungkinkan siklus pengisian daya 10-80% dalam waktu lebih dari 26,5 menit. Versi baterai LFP mengisi hingga 134 kW, membutuhkan 26 menit untuk menyelesaikan siklus yang sama. Pengisian AC adalah 11 kW. Mulai tahun 2024, Volvo EX30 juga akan tersedia sebagai varian yang berfokus pada petualangan cross country yang menampilkan lebih banyak ground clearance, roda hitam 19 inci atau roda 18 inci dengan ban segala medan yang dipesan lebih dahulu, plat skid, panel hitam khusus di bagian depan. Bumper dan tutup bagasi, serta branding cross country. Volvo akan mulai menerima pesanan EX30 Cross Country pada tahun 2024, dengan produksi diharapkan akan dimulai akhir tahun itu.